Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Kevin Rawan. Kali ini saya akan membagikan video sebuah proses mengeluarkan tongkang dari jeti Citra di Pelabuhan Belawan, Indonesia. Seperti apa caranya? Langsung kita simak ya. Oke, dan langsung kita cek ke samping kapal apakah tali towing sudah terkonek atau belum, dan kemudian kita konfirmasi dengan pandu dan kru. Haluan, silakan. Masih tali masih konek. Oke, ini haluan. Masih konek satu ya, saya posisi merintah, nanti kalau sudah merintah baru bisa tali Oke, dan langsung kita mainkan mesin kanan maju pelan, mesin kiri mundur pelan, bawa kemudi ke kiri 20 agar wiritan ke kanan, haluan ke kiri, dan pastikan tali towing aman ya. Tengok ke belakang. Oke, dan selalu kita pantau tali towing, jangan sampai masuk ke propeller, karena kalau masuk ke propeller maka fatal akibatnya. Maka dari itu kita harus stop mesin kiri dan kanan, dan kemudian kita pastikan tali towing bebas dari propeller dan dibawa ke buritan kapal. Kemudian kapal masih bergerak ke kiri, kita jauhkan buritan kapal kita dengan tali second towing agar tidak masuk. Jadi ketika dia stop mesin masih ada lajak maju, jadi jangan khawatir, kita masih terus pantau sampai tali towing aman. Jadi terutama dan paling utama kita amankan second towing pada saat posisi seperti ini. Oke, dan jika posisi kapal sudah seperti ini, artinya 90 derajat dengan tongkang, maka boleh kita infokan kepada kru untuk lepas tali tambat kapal, haluan dan buritan. Oke, tongkang langsung buka tali semua ya, haluan buritan. Mesin kanan maju pelan. Kita jauhkan buritan dengan haluan tongkang. Kita maju pelan sekali. Oke, makasih. Dan jika dirasa kapal kurang ke kiri, bisa kita mainkan kopel, mesin kiri mundur, kanan maju. Jadi kapal bergerak ke kiri cepat. Kemudian haluan tali sudah di lego dua-dua. Oke, lego dua-duanya, makasih. Setelah itu kita stop mesin kiri dan kanan, kita pantau speed. Pastikan speed. Jangan sampai melebihi daripada 1.5. Jadi paling stabil itu 1.0, 1.3. Itu adalah kecepatan aman untuk proses kencang tali. Jika lebih daripada itu berakibat fatal, tali bisa putus. Jadi kita pantau terus pergerakannya. Seperti ini kondisi jika kita lihat dari posisi anjungan ke buritan. Kita tunggu dulu ya sampai tali towing kencang, baru kita bisa mainkan lagi. Pada saat posisi ini kita stop mesin. Dan jika tali sudah mulai kencang dan kendor lagi, kita bisa mainkan mesin kanan maju. Kita tarik tongkang untuk bergerak putar ke kiri. Jadi kita putar pelan-pelan. Bisa kita stop, kita maju lagi. Ada posisi memutar pelan ya. Ini terus dari kiri. Tetap terus. Oh, maksudnya kita saja. Ini langsung dipakai.
Oke, kita maju pelan-pelan, kita mainkan kemudi ke kiri dan ke kanan. Kita bisa bergantian mesin kanan maju, mesin kiri stop, atau kita gantian mesin kanan stop, mesin kiri maju. Jadi kita lihat situasi di sekitar kapal. Jadi kapal harus dibawa kemana, maka kita mainkan pelan-pelan. Jadi pada saat putar seperti ini, kita pantau arus, angin, kemudian selalu komunikasi dengan kru di tongkang, apakah lacak putarnya laju atau sedang. Jika terlalu cepat atau terlalu kencang, kita bisa kurangi RPM. Jadi kita putar pelan-pelan. Jadi untuk di jeti Citra ini, posisinya sandar kanan dan itu harus kita lipat untuk keluarnya. Jadi di sebelah kiri tongkang itu dia sangat mepet, jadi kita langsung lipat di tempat. Seperti inilah, kita terus continue putar, bawa kapal ke kanan dan ke kiri, kita mainkan terus. Dan jika dilihat dari tongkang, maka seperti inilah kondisinya. Dan untuk rekan-rekan yang sandar di jeti Citra Belawan, tidak perlu khawatir karena kita akan diasis oleh kapal pelindo. Jadi untuk sandar dan keluar kita dipandu, kemudian diasis. Inilah kondisinya pelabuhan Citra. Dan jika kita lihat tongkang sudah posisi seperti ini, maka kita bisa maju stop agar tongkang tidak terlalu ke kiri. Kemudian kita tunggu sampai proses tali mulai kencang, baru kita mainkan lagi atau kita tahan agar haluan tidak terlalu ke kiri. Satu, itu dari depan itu kiri-kiri ya, itu tercantar ke 05. Ya, kiri-kiri sama yang depan, langsung bawa kanan. Kita jalan dulu, jangan bawa kanan dulu lurus ya. Oke, kopi dulu. Kita kembali 1-2, biar bisa dipantau 1-2. Kita sampai 2 aja. Ini biru 1-2, biru. Oke. Oke, dan jika tongkang sudah mulai lurus dengan kapal, maka kita bisa mainkan mesin dua-duanya. Kita kemudi ke kanan dan ke kiri, kemudian bisa juga kita tambah putaran untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan. Jadi seperti itulah proses mengeluarkan tongkang dari jeti Citra Belawan. Dan semoga bermanfaat tentunya. Jangan panik, jangan tegang ketika membawa kapal, semua pasti ada cara dan solusinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.